this flame. Can't be a unit, but you can't look what a shame. Halo Sobat Bosku semuanya, ketemu lagi dengan gue Alfa. Jadi di video kali ini, gue bakal ngasih unjuk ke teman-teman semua sebuah progres motor yang lagi digarap oleh tim Brilliant Custom. Yaitu motornya ini basicnya nggak biasanya dari basic-basic motor yang gue review. Bukan juga seperti motor-motor Scorpio ataupun lain sebagainya. Yap, motor ini sesuai dengan judul konten kali ini, progres atau project Kawasaki Binter Mercy tim Brilliant Custom. Jadi sebelum kita ngobrol dengan tim Brilliant Custom, nah jadi di video ini sebelumnya gue saat ini posisi sedang di rumah, lagi liburan. Jadi sebenarnya progres atau project dari Kawasaki Binter Mercy ini terbilang sudah beberapa minggu, dan saat ini gue sedang berada di rumah. Belum kita ngobrol dengan tim Brilliant Custom, jadi gue pengen jelasin ke teman-teman semuanya bahwa kalau misalkan gue jarang update atau misalkan nge-review motor dari Brilliant Custom, karena gue saat ini lagi gak berada di Jakarta cuy. Gue saat ini berada di rumah, lagi di kampung halaman. Mungkin untuk teman-teman atau customer-customer dari tim Brilliant Custom yang selalu nge-DM gue minta, "Bang, tolong review motor gue dong. Bang, kalau misalkan motor gue sudah selesai, tolong di-review dan lain sebagainya." Gue minta maaf dulu, bukan gue gak mau review, tapi melainkan gue saat ini lagi pulang ke rumah atau ke kampung halaman. Nanti ketika gue di Jakarta, bakal gue review motor teman-teman semua ataupun motor yang sudah digarap oleh Brilliant Custom. Bakal gue review motor-motor teman-teman semuanya ketika teman-teman ingin memberikan motornya atau membalikan motornya ke Brilliant Custom nantinya. Gue minta maaf, bukan semata-mata gue menolak misalkan teman-teman ada yang merasa, "Ah, apa mungkin karena motor gue bukan moge, atau misalkan motor gue bukan basic yang beda banget atau dari sebelumnya." Bukan karena itu, selagi-lagi gue minta maaf, melainkan karena pas banget gue pulang, jadi banyak banget, sebenarnya bukan 1-2 orang aja yang nge-DM minta di-review motornya, banyak yang minta di-review. Jadi bukan karena gue menolak untuk mereview, cuma karena pas banget waktunya gue untuk pulang dan gue lagi menyelesaikan tugas akhir gue, yaitu gue lagi penyusunan skripsi. Gue minta doanya teman-temannya aja, semoga gue bisa lancar dalam penyusunan skripsi. Pokoknya nanti teman-teman yang buat customer Brilliant Custom, kalau misalkan mau di-review motornya, nanti bisa kontak-kontak gue aja lewat DM Instagram gue. Oke semuanya, dan langsung aja yuk kita ngobrol dengan tim dari Bodyworks Brilliant Custom. Apa aja sih motor ini yang udah dirubah oleh Brilliant Custom terhadap Kawasaki Binter Mercy ini, dan menyisakan part original apa aja yang ada pada motor Kawasaki Binter Mercy ini. Yuk. Oke. Akhirnya kita balik lagi nih sama Kang Roni. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih Kang. Ini kan motor kita yang nggak biasa nih. Kita dapat motor basicnya Binter Mercy kan. Jadi Binter Mercy ini tuh masih orisinil semua. Cakep banget. Waktu itu pas dibawa sama yang punya motornya apa di towing? Di towing ya? Yeah. Gak ada orangnya? Gak ada. Cuman yang aku tahu motor ini waktu pas di apa? Motornya waktu datang awal tuh emang niat pengen di custom atau gimana? Niat pengen di custom. Iya. Konsep dari dia apa dari kita yang ngasih? Konsep itu dari dia sendiri. Dari dia sendiri? Iya. Jadi bentuk apa kira-kira ntar nih? Hampir mirip gitu ya. Nah, ngomongin part body-body nih Kang, ini kan sayang banget ya Binter Mercy di custom, dia malah gak main orisinil gitu ya. Ini part bodinya yang nyisain masih orisinil dari Binter Mercy apa aja? Hanya mesin dan rangka ke depan dekat mesin. Nah, tadi kan ngomongin soal part atau body-body yang di handmade sama tim Brilliant Custom apa aja Kang? Hampir ganti semua sih, dari mulai sok belakang, sok depan, rangka ke belakang gitu. Jadi hampir semua lah. Hampir semua ya? Ya, 80%. Berarti nyisain pure mesin doang ya sama mesin, rangka depan tadi ya? Ya, betul. Rangka depan. Ya, itu dong. Sayang juga ya, kita stop semua gini. Terus Kang, ubahan apa nih yang paling susah dilakuin? Oh, kalau menurut saya, udah sering saya katakan ya, sama aja. Iya. Motor apa ya sama aja. Jadi terkadang mulai sulit, terkadang juga enggak. Iya. Jadi tergantung diri kita lah. Tergantung mengerjakannya juga, tergantung ketenangannya juga. Wow. Jadi kalau misalnya
fisik pas waktu nggarap body motor ini susah nggak sih? Kalau menurut saya sih sederhana aja. Sombong amat. Iya, sombong. Iya. Sederhana ya. Sederhana. Selebihnya kang, apalagi kang motor ini yang bakal mau digarap lagi apa atau yang belum kurang apalagi yang masih kurang? Yang kurang cuma knalpot sama footstep. Footstep. Iya. Selebihnya udah beres. Udah beres semua. Iya betul. Sip. Thank you kang ya. Oke. Sip. Dulu. Dadah begitu. Dadah. Dun. Nah, itu dia cuy tadi yang dijelasin sama tim Bodyworks Berlian Custom, di mana progres atau project dari motor Kawasaki Winter Mercy ini kalau gue lihat dari bentuk konsepnya sih mirip-mirip Scrambler ya kalau nggak salah. Dan yang kedua, untuk yang menyisakan dari part orisinalnya pure hanya menyisakan dari bagian mesin dan rangka bagian depan. Selebihnya itu handmade, full handmade dari tim Berlian Custom. Kenapa gue tertarik untuk mereview motor ini? Yang pertama karena basic motor ini menurut gue pribadi sangat disayangkan kalau semisal untuk di custom. Jadi tujuan gue untuk mereview atau membuat sebuah video motor ini, gue mengapresiasi terhadap customernya. Menurut gue yang seharusnya direstorasi aja dan bahkan bisa menjadi sebuah nilai lebih ketika di tahun-tahun mendatang, karena ini adalah salah satu basic motor tua menurut gue. Dan sayang aja kalau gak direstorasi kan. Dan motor ini dia lebih memilih untuk custom dan itu perlu gue apresiasi dan gue bikin video. Makanya tertarik banget gue untuk mereview sebuah motor Kawasaki Winter Mercy ini. Bukan masalah cc gede ataupun cc kecilnya ya, cuman karena masalah basic motornya adalah motor tua. Lalu yang menyisakan part orisinal tadi bagian mesin dan juga rangka bagian depan, selebihnya itu full handmade dari mulai bahan menggunakan plat galvanis seperti tangki, cover aki kanan kiri, spakbor depan belakang, itu menggunakan bahan dari plat galvanis yang tadi sudah dijelaskan oleh tim Berlian Custom. Dan gimana menurut teman-teman project kali ini yang digarap oleh tim Berlian Custom? Apakah menurut teman-teman bakal hasilnya sesuai ekspektasi kalian atau bahkan lebih di luar dari ekspektasi? Komen aja di bawah bagaimana menurut teman-teman dengan progres yang sudah sampai 80% ini. Dan sebelumnya, kenapa gue di tahun 2020 ini khususnya saat gue lagi berlibur nggak selalu atau nggak melulu membuat konten khususnya di bagian modifikasi motor custom, karena banyak teman-teman juga yang request sama gue. Jadi kalau misalkan bikin konten jangan selalu ngomongin motor-motor dan motor. Teman bilang kayak gitu juga, ada yang lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM. Jadi coba bikin untuk konten yang lebih variatif lagi. Nah, kenapa makanya kemarin-kemarin gue selalu ngupload konten unboxing atau review sebuah brand-brand lokal yang di segmen buka box bosku itu, bukan semata-mata gue pengen meninggalkan konten motovlog gue atau gue lagi bosen, bukan, karena gue pengen lebih untuk ngasih inovasi aja di channel gue biar teman-teman nggak selalu bosen ngeliat konten gue. Dan teman-teman yang selalu bilang konten lu cuman bikin konten-konten otomotif, kalian cek aja nih playlistnya nih, cek aja itu di playlist gue banyak banget, ada personal vlog, ada motovlog dan otovlog, dan juga ada buka box bosku, Binter, pokoknya banyak deh. Kalau teman-teman yang nggak suka atau yang nggak terlalu memahami atau bahkan nggak paham sama sekali dengan konten otomotif, kalian cek aja tuh konten-konten yang apa, video-video gue lainnya di playlist gue, bisa cek aja di playlist gue. Oke, tujuan gue adalah bikin konten yang penting bisa menghibur kalian, bisa juga mengedukasi, minimal bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Seperti itu, khususnya di bidang dunia otomotif. Oke, gue rasa itu aja video project dari Kawasaki Winter Mercy yang digarap oleh tim Berlian Custom. Jadi seperti biasa gue akhiri video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Yang baru mampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan cuy dengan updatean video-video terbaru dari gue, khususnya di konten-konten otomotif. Support terus dunia modifikasi motor custom di Indonesia. Gue Alfa, see you next video. Let's ciao bos-bosku.